Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Shalom. Presbiter bertugas mengucapkan selamat beribadah di hari Minggu ketiga sesudah Paskah dan selamat memasuki perjumpaan dalam Kristus yang sudah bangkit dari antara orang mati. Kiranya ibadah yang kita lakukan berkenan di hadapan Tuhan dan diberkati olehnya. Kita mempersiapkan diri kita masing-masing untuk menghampiri hadirat Tuhan dan beribadah dengan sungguh-sungguh kepada Dia. Pemberita firman adalah Vikaris Chelsea Weno. Umat Tuhan, mari berdiri. Kita menghadap Tuhan dalam pengharapan pasti dalam Kristus. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Nats pembimbing di pagi ini terambil dari Yeremia pasal 30 ayat 3 yang mengatakan, "Sebab sesungguhnya waktunya akan datang, demikianlah firman Tuhan, bahwa aku akan memulihkan keadaan umatku Israel dan Yehuda, firman Tuhan, dan aku akan mengembalikan mereka ke negeri yang telah kuberikan kepada nenek moyang mereka, dan mereka akan memilikinya." Terimalah salam rasuli, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita, dan dari Kristus Yesus Juru Selamat kita menyertai kamu. Kau yang layak, Tuhan.
Dengan rasa sesal dan malu, dalam kerendahan hati, marilah mengaku akan dosa-dosa kita. Bapa Maha Kudus, kami mengaku kepadamu bahwa kami adalah umat yang berdosa. Kami telah gagal untuk mengasihi Engkau dan sesama kami. Kami cenderung lebih mengasihi diri kami sendiri. Kami mengasihi hanya supaya kami kembali menerima kasih. Kepadamu kami memohon. Bapa Maha Pengasih, kami mengaku bahwa kami sering tidak setia melayani Engkau. Kami melayani Engkau dengan motivasi salah. Kami melayani hanya agar kami diakui dan dikenal. Kami cenderung lebih mengutamakan harga diri dan hak-hak kami. Kami takut untuk menyatakan yang benar. Kami bersikap diam terhadap berbagai kesalahan dan kecurangan. Kepadamu kami memohon. Bapa Maha Penyayang, kami menyadari sungguh-sungguh bahwa dosa kami bertambah besar, sebab dalam melaksanakan tugas panggilan dan pengutusanmu, kami terlalu banyak menuntut, sering kecewa dan putus asa. Kami terlalu banyak berbicara dan hanya sedikit bekerja. Berilah kami pengampunanmu, ya Bapa. Baruilah hati kami dan perilaku hidup serta kerja layan kami oleh Roh Kudus. Kami mohon dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Penebus kami yang hidup. Kepada setiap orang yang telah mengaku dosa dan bertobat, disampaikan berita pengampunan, seperti tertulis dalam kitab Yesaya pasal 1 ayat 16 sampai 18, yang mengatakan, basuhlah, bersihkanlah dirimu, jauhkanlah perbuatan-perbuatanmu yang jahat dari depan mataku, berhentilah berbuat jahat, belajarlah berbuat baik, usahakanlah keadilan, kendalikanlah orang kejam, belalah hak anak-anak yatim, perjuangkanlah perkara janda-janda. Marilah, baiklah kita berperkara, firman Tuhan, sekalipun dosamu merah seperti kirmisi, akan menjadi putih seperti salju, sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Berdasarkan firman Tuhan ini, maka sebagai pelayan Yesus Kristus, kami memberitakan bahwa pengampunan dosa telah berlaku dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Kau dosamu dihapus bersih.
Jemaat Tuhan, marilah berdiri untuk mendengar perintah hidup baru. Seperti tertulis dalam kitab Yesaya pasal 41 ayat 13 yang menyatakan, "Sebab aku ini, Tuhan Allahmu, memegang tangan kananmu dan berkata kepadamu, janganlah takut, akulah yang menolong engkau." Roh Kudus menolong kita mewujudkan kemuliaan Allah dalam seluruh hidup dan kesaksian kita di dunia. Jemaat Tuhan, mari kita siapkan hati untuk berdoa sebelum kita masuk dalam pemberitaan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Hari demi hari kami lalui dalam penyertaan Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, di pagi yang punya Tuhan ini, berkenanlah Engkau memberkati kami, bahkan ketika di saat ini kami akan membaca dan mendengarkan, serta merenungkan kebenaran firman-Mu. Urapilah kami dengan kuasa Roh-Mu yang kudus, sehingga kami dikuatkan untuk terus berpengharapan hanya di dalam Tuhan. Berfirmanlah kepada kami, karena kami telah siap untuk mendengarnya. Amin. Jemaat Tuhan, marilah berdiri untuk mendengar firman Tuhan yang dibacakan dari Alkitab. Haleluya. Bacaan Alkitab hari ini dari Perjanjian Lama, Yehezkiel 36 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-7 yang menyatakan, "Hai engkau anak manusia, bernubuatlah mengenai gunung-gunung Israel dan katakanlah, hai gunung-gunung Israel, dengarlah firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan Allah. Oleh karena musuh itu berkata mengenai kamu, syukur. Bukit-bukit dari dahulu kala sudah menjadi milik kita. Oleh karena itu bernubuatlah dan katakan, beginilah firman Tuhan Allah. Oleh karena sungguh karena musuh dari sekitarmu menjadikan kamu sunyi sepi dan mengingini kamu, supaya kamu menjadi milik sisa bangsa-bangsa, dan oleh karena kamu menjadi buah mulut orang dan banyak dipergunjingkan. Oleh karena itu, hai gunung-gunung Israel, dengarlah firman Tuhan Allah kepada gunung-gunung dan bukit-bukit, kepada alur-alur sungai dan lembah-lembah, kepada reruntuhan-reruntuhan yang sunyi sepi, dan kepada kota-kota yang sudah ditinggalkan, yang sudah menjadi jarahan dan olok-olokan bagi sisa bangsa-bangsa
yang di sekitarnya. Oleh karena itu, beginilah firman Tuhan Allah. Aku pasti berfirman dalam api cemburuanku melawan sisa bangsa-bangsa dan melawan seluruh Edom yang menentukan tanahku menjadi miliknya dengan segala rasa sukacita dan rasa penghinaan sehingga tanahku itu dimilikinya dan dapat habis dijarah. Oleh karena itu, bernubuatlah mengenai tanah Israel dan katakanlah kepada gunung-gunung dan bukit-bukit, kepada alur-alur sungai dan lembah-lembah, beginilah firman Tuhan Allah. Sungguh, aku berfirman dalam amarah cemburuanku. Oleh karena kamu sudah menanggung noda yang ditimbulkan bangsa-bangsa. Oleh sebab itu, beginilah firman Tuhan Allah. Aku bersumpah bahwa bangsa-bangsa yang di sekitarmu sendiri pasti akan menanggung noda mereka. Demikianlah pembacaan Alkitab. Hendaklah firman Allah diam dengan segala kekayaannya menetap di antara kamu, dan ucaplah syukur kepadanya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ketika kerusuhan Ambon tahun 1999, banyak persoalan yang terjadi di sana. Dampaknya, orang banyak berpindah keluar dari Ambon meninggalkan tempat kelahiran. Namun tidak sedikit juga ada para pendatang yang menguasai daerah Ambon. Setelah tragedi kerusuhan itu selesai, orang mulai kembali ke Ambon untuk menata hidup yang baru. Ambon bukan hanya dikenal sebagai daerah yang sangat eksotis, melainkan tanah raja-raja. Artinya tanah leluhur, ada cerita di masa lalu. Persoalan yang terjadi ini pun terjadi dalam kehidupan bangsa Israel. Ketika tanah milik mereka diklaim atau direbut oleh bangsa lain. Hal ini nampak dalam pasal 35 ayat 12b yang berkata, gunung-gunung itu sudah menjadi sunyi sepi dan diserahkan kepada kita menjadi makanan kita. Dan pasal 36 ayat 2 berkata, bukit-bukit dari dahulu kala sudah menjadi milik kita. Pernyataan ini mau menunjukkan bahwa bangsa Israel tidak lagi mendiami tanah mereka yang kudus. Sehingga Nabi Yehezkiel diutus untuk bernubuat terhadap kehidupan bangsa Israel. Bahwa mereka akan hidup dalam keadaan yang sangat menyedihkan. Mengapa? Karena perbuatan bangsa Israel sendirilah yang membawa mereka untuk keluar dari tanah kudus milik Tuhan. Apa perbuatan mereka? Ayat 17 dan 18 mengatakan, "Hai anak manusia, waktu kaum Israel tinggal di tanah mereka, mereka menajiskannya dengan tingkah laku mereka. Kelakuan mereka sama seperti cemar kain di hadapanku. Maka aku mencurahkan amarahku ke atas mereka, karena darah yang dicurahkan mereka di tanah itu, sedang tanah itu mereka najiskan dengan berhala-berhala mereka." Inilah yang membuat bangsa Israel dihukum oleh Tuhan, sehingga mereka tersebar di antara bangsa-bangsa. Maka bangsa Edom mengambil kesempatan untuk mendiami tanah kudus milik Tuhan. Bukan hanya tanah yang dijarah, tetapi bangsa Israel pun diolok-olok. Hal ini membuat Allah menjadi murka terhadap bangsa-bangsa itu
yang seenaknya merampas tanah pusaka milik Allah, yaitu yang menentukan tanahku menjadi miliknya. Siapakah bangsa Edom ini? Mereka adalah keturunan Esau, orang-orang yang hidup berdekatan dengan umat Israel, yang dengannya sering terjadi konflik. Bangsa Edom merasa bahwa mereka berhak atas tanah Allah itu sehingga tidak sedikit pun yang disisakan oleh mereka. Semuanya habis dijarah. Mereka tidak takut dengan apa yang dilakukan. Bahkan mereka melakukannya dengan segala rasa sukacita dan rasa penghinaan. Karena bagi mereka, bangsa Israel tidak akan lagi mendiami tanah tersebut. Namun demikian, Yehezkiel memberikan peringatan terhadap bangsa Edom bahwa mereka akan ditimpa malapetaka. Bahwa Tuhan Allah Israel dengan kekuatan tangannya, ia akan melawan sisa bangsa-bangsa dan melawan seluruh Edom. Apa yang dilakukan oleh bangsa-bangsa itu membuat bangsa Israel, umat kepunyaan Allah, harus menanggung noda. Sesungguhnya yang terjadi adalah perbuatan yang dilakukan oleh bangsa Israel dan hukuman yang harus ditanggung oleh mereka. Akan tetapi, bangsa-bangsa yang lain pun ikut campur dalam persoalan yang dihadapi oleh bangsa Israel. Maka Tuhan Allah mengatakan, "Aku bersumpah bahwa bangsa-bangsa yang di sekitarmu sendiri pasti akan menanggung noda mereka." Apa yang dilakukan oleh bangsa lain terhadap bangsa Israel, maka itu pun yang akan dilakukan oleh Allah terhadap mereka. Noda akan dibalas dengan noda. Artinya bahwa Tuhan akan memulihkan kembali keadaan bangsa Israel yang sudah dihina, dicela, diolok-olok oleh bangsa lain. Inilah janji pemulihan Tuhan. Maka kamu, gunung-gunung Israel, akan bertunas kembali dan akan memberi buah untuk umatku Israel. Sebab mereka akan segera kembali. Bapak ibu saudara yang dikasihi oleh Tuhan, belajar dari firman Tuhan saat ini bahwa tidak ada dosa kecil ataupun dosa besar. Sekecil apapun perbuatan yang dilakukan melanggar dari kehendak Allah, maka itu pun dosa. Bahkan setiap perbuatan ada konsekuensinya. Hukuman yang diberikan oleh Tuhan bukan semata-mata karena ia membenci, melainkan supaya setiap manusia hidup dalam keteraturan, ketaatan, dan kesetiaan hanya kepada Tuhan. Karena pertobatan membawa kita untuk memperoleh berkat Tuhan di masa depan. Pemulihan yang dilakukan oleh Allah terhadap bangsa pilihannya Israel mau menunjukkan bahwa ia adalah Allah yang penuh kasih, Allah yang penuh dengan kemahakuasaan, sehingga ia memberikan kesempatan oleh umat untuk menikmati kembali berkat di tanah yang sudah disediakan, tanah kudus. Maka kita pun sebagai manusia dikaruniai anugerah dari Tuhan untuk menjalin relasi dengannya dalam hidup takut akan Dia. Masa depan yang baik sudah disediakan Tuhan bagi setiap orang percaya. Pemahaman iman GPIB pun berbicara tentang masa depan, poin 2. Bahwa kedatangan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat ke dalam dunia memberikan jaminan dan harapan yang pasti bagi orang percaya. Dengan situasi di masa sekarang, kita percaya bahwa ada masa depan yang sudah disediakan Tuhan bagi kita. Maka selama nafas kita masih berhembus, lakukanlah yang terbaik untuk Tuhan lewat perbuatan, sikap, dan tutur kata terhadap diri sendiri maupun orang lain. Karena Roh Kudus juga menuntun perjalanan kehidupan kita di masa sekarang. Selamat menikmati berkat yang sudah disediakan Tuhan. Kiranya kasih dan rahmat dari Tuhan menyertai perjalanan kehidupan Bapak, Ibu, Saudara, dan saya, kini sampai selamanya. Amin.
Jemaat Tuhan, marilah berdiri untuk bersama-sama semua orang percaya di segala waktu dan tempat. Kita mengaku iman menurut pengakuan iman rasuli. Dengan hati dan mulut, masing-masing orang berkata, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak dara Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat Tuhan, mari kita bersatu hati di dalam doa. Kembali kami menaikkan rasa syukur hati kami kepada-Mu Tuhan, karena Engkaulah yang telah memberkati kehidupan kami, menyertai kehidupan kami hingga saat ini. Ketika kami harus berada di rumah kami masing-masing, tidak mengurangi sukacita kami untuk bersekutu bersama Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang sudah kami baca, dengar, dan renungkan bersama. Firman-Mu memberikan pengharapan bagi kami, bahwa di dalam-Mu Tuhan kami dipelihara, dengan kuasa kebangkitan-Mu yang membawa kami merasakan kedamaian dari Tuhan. Hanya di dalam Tuhan ada masa depan yang baru bagi kami, karena Tuhan begitu mengasihi kami. Saat ini Tuhan kami bersatu hati untuk mendoakan bangsa kami Indonesia yang sedang sakit karena wabah virus COVID-19. Kami mohon Tuhan dengan kuasa-Mu, Engkau memulihkan kembali bangsa kami. Berkati para pemimpin bangsa kami yang berjuang untuk memberikan yang terbaik bagi rakyat Indonesia yang sedang mengalami virus. Biarlah Tuhan yang berkarya atas kehidupan kami. Berdoa bagi gereja-gereja yang ada di dunia, Indonesia, kota sampai desa bahkan pelosok, Tuhan berkati. Secara khusus gereja kami GPIB Maranatha Bandung, Tuhan berkati dengan semua tugas dan tanggung jawab yang sudah Tuhan percayakan bagi kami. Baik itu KMJ, PJ, Majelis Jemaat, agar kami semua bersatu hati untuk menyampaikan kabar sukacita bagi semua orang. Berdoa bagi jemaat-jemaat Tuhan dengan segala pergumulan hidup, harapan dan doa yang dinaikkan baik secara pribadi maupun bersama dengan keluarga masing-masing. Biarlah Tuhan menjawab semuanya itu menurut waktu Tuhan dan bukan waktu kami. Berdoa bagi jemaat Tuhan yang sedang sakit maupun dalam proses pemulihan. Tuhan berkati semua yang mereka perlukan, baik makan, minum maupun obat-obatan, sehingga dari semuanya itu jemaat Tuhan memperoleh kesembuhan dan pemulihan. Berdoa bagi para janda, duda, yatim piatu. Tuhan jaga, pelihara dan berkati dimanapun mereka berada, dan jangan tinggalkan mereka sendirian. Tuhan berikanlah sukacita, kebahagiaan, dan damai sejahtera. Terima kasih Tuhan, kasih-Mu menyempurnakan seluruh kehidupan kami. Hanya di dalam Tuhan saja kami serahkan hidup kami, dan jadilah seturut kehendak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajar, kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat.
Jemaat, marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan kepadanya. Dengarlah firman-Nya, Kisah Para Rasul pasal 20 ayat 35b yang menyatakan bahwa dengan bekerja demikian, kita harus membantu orang-orang yang lemah dan harus mengingat perkataan Tuhan Yesus, sebab Ia sendiri telah mengatakan, adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Salurkan persembahan syukur saudara melalui rekening Bank Mandiri nomor 131 00 81 99 99 81 atas nama GPIB Maranatha Bandung. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Mari berdiri untuk menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan dalam doa syukur secara bersama-sama. Ya Tuhan Yesus, kami bersyukur kepada-Mu karena kasih dan pengorbanan-Mu mendorong kami untuk memberi persembahan sukarela ini. Kami sadar bahwa persembahan kami ini tidak sebanding dengan korban tubuh dan darah-Mu yang Engkau persembahkan bagi kami dan dunia ini. Terima serta kuduskanlah ya Tuhan, agar berguna untuk pelayanan kasih dan keadilan demi kemuliaan-Mu. Amin. Warta Jemaat, Minggu 26 April 2020. Untuk memudahkan jemaat yang tidak dapat menyetorkan persembahannya melalui rekening bank, di gereja telah disediakan kotak persembahan yang dibuka dari jam 8 pagi sampai dengan jam 16 sore. Majelis Jemaat GPIB Maranatha Bandung mengucapkan selamat menerima berkat Tuhan di hari ulang tahun kelahiran dan ulang tahun perkawinan kepada warga jemaat yang berbahagia dari tanggal 20 April sampai dengan 26 April 2020. Kiranya kasih setia Tuhan Yesus menyertai kehidupan saudara. Keterangan lebih lanjut dapat dibaca dalam Warta Jemaat. Demikian Warta Jemaat minggu ini, Tuhan Yesus memberkati. Jemaat Tuhan, marilah berdiri. Dengarlah amanat pengutusan. Saudara-saudara yang terkasih, kita tetap di rumah. Namun percayalah bahwa Tuhan akan mengembalikan situasi saat ini normal kembali.
jemaat Tuhan, arahkanlah hati dan pikiran kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.